Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di channelnya Nurul Mukarim. Oke, pada sore hari ini kita kedatangan satu unit baru lagi, yaitu Toyota Grand New Avanza Veloz 1500cc, rakitannya tahun 2018. Setelah kemarin kita mereview Avanza G-Matic 2016, hari ini kita akan melihat bagaimana kondisi mobil ini, apakah layak teman-teman miliki atau tidak. Kita lihat dari tampilannya, pertama sih mobil ini cukup cakep ya. Oke, kita akan kupas dari arah depan. Oke, kalau kita lihat dari arah depan, mobil ini tidak ada bekas terbalik, semuanya masih presisi. Oke, dari lampu depan sangat baik, fog lampnya bersih, lampu di sebelah kiri baik, fog lampnya bersih, mobilnya sangat terawat sekali. Oke, untuk pajaknya sendiri masih aktif ya, sampai di bulan 8 Agustus tahun 2021. Untuk platnya sendiri nih, plat Pontianak, bukan plat daerah. Oke, sangat terawat sekali. Oke, dari kap mesin masih original. Ini warnanya putih tapi sangat perawatan. Oke, kita akan melihat dari sisi sebelah kanan mobil ini. Oke, untuk bannya sendiri masih sekitar 78%, sangat baik. Oke, bodinya masih rapi sekali ya, ini masih original semua. Keadaan di ban belakang, bannya masih cukup baik. Oke, kaca filmnya 3M. Avanza Veloz 2018. Oke, dari arah belakang nampak baik, tidak ada lampu yang pecah. Oke, masih dalam keadaan baik, tromolnya pun masih dalam keadaan baik. Catnya ini menandakan mobil ini bukan bekas taksi. Oke, kita akan melihat bagian dari kap mesin mobil ini. Oke, kita lihat kap mesinnya ya. Kita akan melihat apakah mobil ini ada bekas tabrak atau tidak. Oke, dari arah bawah tetap sama seperti yang kemarin, di bawah bibir kap mesin tidak ada bekas-bekas dempul, semuanya masih original ya, masih original semua, masih presisi di dua titik ini. Biasa kalau misal mobil bekas tabrak, lubang ininya pasti nggak ada. Oke, ini lubangnya masih ada, ori pabrik, tulangnya tidak ada kemek-kemek. Oke, lampu masih original semua. Untuk mesin masih ada titik-titik birunya, titik-titik warnanya, masih bersegel semua. Oke, setelah kita lihat mobil ini tidak ada bekas tabrak, masih full original, unitnya cakep. Oke, kita akan melihat interior mobil ini.
Oke, mobil ini sudah dilengkapi dengan sarung jok. Untuk head unit sendiri masih berbungkus plastik. Setir Avanza Veloz masih dalam keadaan baik. Lambangnya pun masih bersih. Plafonnya bersih. Oke. Dari setelah kita lihat dari interior dalam, ini tidak ada menandakan mobil ini bekas teksi ataupun rental. Oke, kita akan melihat berapa kilometer mobil ini. Kilometer mobil ini di angka 16.922. Jarang dipakai mobil ini ya. Rendah sekali. Jadi kalau teman-teman cari mobil yang second tapi rasanya rasa baru, Avanza Veloz ini boleh menjadi pilihan teman-teman. Oke, kita akan masuk ke bangku di baris tengah. Oke. Plafonnya bersih. TV tengahnya masih dalam keadaan plastik. Sudah ada karpet dasar. Oke. Ini cakep. Dari tampak belakang kita akan melihat sangat rapi, tidak ada bekas tabrak ataupun bekas ketok maupun las. Oke, mobilnya rapi. Kita akan melihat di bawah kolongnya. Keadaan kolongnya sangat bersih ya teman-teman. Bannya masih tebal, ban serepnya bersih, tidak ada bekas tanah-tanah kuning. Oke. Masih bersih semua. Oke, setelah kita inspeksi, kita lihat dari dalam selang mesin tidak ada bekas tabrak. Tulangnya dalam keadaan baik semua. Interior rapi. Kilometer rendah. Dan mobilnya sangat cakep. Jadi mobil ini kita buka dengan harga 185 juta rupiah nego. Jadi bagi teman-teman yang ada di luar Kalimantan Barat yang sedang mencari Avanza Veloz warnanya warna putih, silahkan hubungi saya. Ini mobil sangat cakep sekali. Jadi kalau yang ingin test drive, monggo silahkan tinggal telepon saya. Mau cek ke dealer resmi ataupun ke bengkel rekanan teman-teman, kita langsung arahkan. Oke. Sekian video review dari saya tentang Avanza Veloz 2018 transmisi manual. Kita nantikan di video-video berikutnya. Semoga mobil yang teman-teman cari ada di dalam video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.